Oke, kali ini kita akan uji coba sebuah power asli. Ini HM1000 kita jadikan low untuk ngangkat 18x4. Dan untuk middle-nya itu pakai first class A2200, pakai crossover itu ya. Oke, kita pakai sumber suara ini, pakai keyboard. Oke, kita akan ini 18x2 satu box. Angkat 18 yang ini pakai HM1000 kawannya itu. Dan ini kita pakai untuk sekelas A2200. Nah, dua. Jadi apakah bagus HM1000-nya untuk ngangkat 18x2? Apakah lumayan ya? Ini juga. Ini juga. Ini langsung kita uji coba nih, kita angkat low-nya. Kedengaran ya dari jauh. Tuh bunyinya. Oke, kita tes angkat. Tuh. Tuh bunyinya. Lumayan. Oke. Oke. Kita coba kita angkat volumenya sedikit di crossover nih. Oke. Kita angkat volumenya di crossover, bukan volume di ininya ya. Di out. Ini di level dari frekuensi, ini level low nya ini kita angkat juga sini. Nah, itu dia. Oke, sudah terasa. Dan ini kita angkat sini, ini middle nya ya. Cut 18. Lumayan bagus ya untuk ngangkat 18 kali 4 biji ya HM1000-nya. Terasa bassnya, lumayan terasa. Oke, itu ya hasilnya 18 kali 4 diangkat oleh HM1000 ini. Kalau kita matikan begini dia kurang. Nah, bassnya tidak terasa. Kalau kita angkat bassnya. Nah, oke, lumayan mantap. Jadi mantap lah untuk kawannya itu aja sudah lumayan mantap. Kawannya itu sudah mantap untuk ngangkat pakai crossover itu. Frekuensinya dipakai 150 sama 120 ini. Frekuensi 150 dan di sini 120. Ya. Dan frekuensi mid high-nya di 5K. 5 high-nya 5K. Oke, saya rasa sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa ke video berikutnya. Salam tren musik.